Okay. Halo guys, balik lagi channel gue Chris, lu kita channel GSL guys. Ini menyambut request dari Gary nih guys ya, dari Social Buzz nih. Untuk teman-teman yang mau request juga bisa tulis di ini ya guys ya, apa di kolom description. Kalian bisa ngeliat tuh ada socialbuzz.com dan bla bla bla. Okay guys, ini Gary ngasih informasi lagi. Ngasih request ini yang CN Blue Comeback Show nih guys. CN Rock, ini ada 3 lagu, I'm a Loner, Coffee Shop, sama I'm sorry. Oke, okay, I'm sorry ini udah disaksikan lebih dari 700 ribu orang guys, sama 5.500 plus dari gua, 5.000 something lah guys ya. Oke okay guys, sebelum kita mulai reactionnya, karena nih videonya lumayan lama, sekitar 15 menit, jadi gua intro dulu guys. Ceplok. Tidut-tidut. Nah oke, ini CN Blue guys comeback show, gue yakin sih benar karena dia taruh link di situ guys, jadi kayaknya gue langsung di direct ke sini guys. Kita langsung aja guys tanpa basa-basi, CN Blue comeback show, CN Rock, I'm a Loner, Coffee Shop, and I'm Sorry guys. Ceplok. Riuh gemuruh penonton. Gila, sound gitarnya baru mulai ini sakit nih band nih. Sound gitar enak banget guys, dimulainya sama kayak reverse nih guys. Oh nice. Ada delay di situ, vokalnya dikasih delay, feedbacknya lumayan banyak. Dia jadi bertahan selama mungkin 4 bar atau enggak 3 bar, 2 bar. Enggak jelas guys, sekitar 2 bar kali guys udah. Sama gitaris soundnya asik banget, cleannya dapat todongan amplinya sabi guys. Oh. Oke. Okay. Nice. Bener seperti gue bilang guys, ini ada wangi-wangi Maroon 5 dikit guys ya, funky-funky tapi groovy. Karena megang kendalinya ini di bassnya guys, untuk rhythm sectionnya yang lebih root chordnya, ini bassnya lumayan solid permainannya guys. Padat, rapi banget, dan ini gue gak tahu pakai ampli apa guys, bassnya kayaknya udah beda nih guys. Masih pakai sur guys ya, masih pakai sur. Dan gitaris itu suka banget pakai, ada yang bilang nih tele apa gue bang, Teletubbies, enggak bukan, ini Telecaster guys ya, itu type-nya yang pertama tuh ngeluarin tuh Fender guys ya, ada tipe Stratocaster, ada yang Telecaster. Nah ini gitaris yang kedua yang kanan bukan si Yonghwa, itu pakai Telecaster type, gue nggak tahu tipenya karena manufacturer bisa ngeluarin yang seperti Telecaster type guys. Lanjut lagi guys. Oke, vokal lebih kering di sini ya. Asik banget sound gitarnya, ngeritamnya. Oke, okay, nice. Ini nyanyi, ini gila nih guys. Ini gue kemarin juga yang waktu gue nge-reaction Blue sebelum yang ini guys ya, gue ngeliatin gitarisnya juga, vokalnya ini kuat-kuat juga guys. Gue belum ngeliat si bassist yang solo atau gak si drummer ya, tapi Yonghwa sama gitaris yang ini gue udah sering denger. Bukan sering, baru kemarin gue denger, dan vokalnya okay banget guys. Dan ini BTW guys, dia pakai amplinya dia Marshall ya, head cabinet guys ya, 4x12 nih yang pasti nih kabinetnya. Lanjut lagi. JSM-nya 900 mungkin guys, mungkin. Ini sepi-sepi aja, tapi dia bisa ngidupin suasana guys ya. Ini gila, ini hebatnya seorang CN Blue, gue suka banget guys. Karena nih si Yonghwa ini kayaknya true entertainer guys ya. Dia bisa narik penonton untuk ikut nyanyi bareng dan segala macam. Untuk last band guys, ini gila sih. Dan ini cuman ada bass sebagai rhythm, dan gitarnya cuman ngisi-ngisi high frequency, teng, neng, nong. Semacam kayak gitu doang guys, tapi lumayan padat dan rapi. Drummernya juga solid nih guys. Nice. Oh dulu dia pakai Marshall ya. Nice. Asik. Ini jujur gue kemarin soundnya gue lebih suka waktu mereka manggung di acara yang kemarin guys. Ini dia lebih malu-malu kucing di area low frekuensinya guys. Jadi kurang dem-dem segala macam. Wah, oke. Okay. Yonghwa diposisikan panning secara ininya guys ya, mixingnya di sebelah kiri guys. Tapi gitaris yang lead gitar mungkin ya bisa disebut di sebelah kanan guys. Oke, okay, lanjut lagi. Asik ya, rada nge-crunch suaranya guys ya. Seru banget. Uh.
double stroke guys. Itu double stroke guys. Nice, itu keren banget sih. Si drummernya ini jelas berteknik sih guys. Apa tekniknya kuat juga guys. Nih di sini nih, feel-nya. Gue suka banget. Oh nice. Ini by the way, ini beat favorit gue untuk drum guys ya. Itu bell diisi di up-nya. Duk ting ting ting. Rada buat joget emang guys ya. Sering banget nih kayak gini. Gue suka banget nih part-nya begini, drum pattern-nya. Ting keting ting. Oke. Okay. Nice. Bukan? Benar kan? Ini kayaknya bukan Gibson guys ya. Ini gue kayak si Yonghwa manggil gitarnya ini bukan Gibson. Kayak gue liat tadi mereknya bukan. Tapi headstocknya hampir sama kayak Gibson. Gibson yang SG kayaknya guys ya. Tapi bukan. Nice. Ini gue suka bagian sini guys. Kayaknya cuma dem dem. Asik. Gila sederhana guys ya. Tapi dia bisa narik penonton bisa untuk joget. Ini gila sih. True entertainer guys. Nice. Rapi banget guys ya untuk kelas live loh guys. Ini live. Wow. Asik. Duh crunch gitarnya suka banget gue. Oke kemana? Asik. Ini ada lagu balladnya gak sih? Gue pernah ngerek lagu balladnya gak sih guys? Ini kayaknya dua lagu, lagu yang kemarin sama ini kayaknya lagu-lagu yang buat manggung ibarat guys ya. Tapi setahu gue kayak gue pernah ngerek yang Cyan Blue yang ballad deh. Iya gak sih? Oh oke, okay. Sedikit di slap disitu guys ya, di plug deh. Peng. Oh nice. Di sini bassnya gue suka banget. Oke, okay, nampang. Nice. Asik, ini skillful sih. Kan ada singkop-singkop kayak begini, gue suka banget nih guys. Nih gue suka banget kayak begini. Suara gila ya pas berteriak ya. Tunggu, ini gue gak ngeliat Yonghwa ngambil notasi sama gue cuma ngeliat satu gitaris. Gue gak tahu dia pakai octaver atau pakai harmonizer, tapi seolah-olah nih gitar kayak ada harmoninya guys ya. Nih kalian bisa denger di sini. Nah gue gak ngatratin nih. Sekali lagi nih guys. Tuh. Oke, ini bisa gue bilang ini ada sequence nih guys ya. Ada part-partnya si Yonghwa yang dimainin secara sequencer. Karena gue dengar ada part sebelah kiri. Yang seperti gue bilang, partnya Yonghwa di sebelah kiri. Tapi gue ada sound yang Yonghwa lagi angkat tangan, which is sekarang. Oke. Wow. Aransemennya nih gue gila sih jempol nih guys. Ini gue suka banget transisinya masuk ke part selanjutnya nih guys. Nih. Pan. Wow. Nih, tadau. Gila ya. Gila, keren loh ini. Wow. Oke. Dia main gitar, tapi jalan guys, notasi. Ini seolah-olah kayak basis lagi nyanyi ibarat nih guys. Lanjut lagi guys. Gitarisnya gokil juga nih. Oke. Ah, asik. Ini kayak modulasi guys ya, kayaknya modulasi. Overtone ya. Pattern drumnya asik ya. Sederhana tapi ngisi loh. Gue suka banget. Ting, ting, ting. Itu asik banget. Yes. Oke itu dia lagi ya. Ah, asik. Oh, ini kayak set-setnya lagu sedih guys ya. Cuman dibawain dengan riang gembira guys ya. Oke. Oh. Wow gila, ini temponya tight guys. Ini gue jelas, ini kayaknya dia pakai earpiece. Cuman dia pakai ada tempo yang jalan di situ guys. Ini kayaknya tight banget dan dia pengisiannya juga nggak sederhana sih guys. Itu penuh teknik juga sebenarnya. Nice banget sih. Oke. Okay. Oh nice, nice. Gila sih Cyan Blue gokil. Gokil guys, ini gokil asli. Oke, apa yang terjadi lagi di lagu kedua ini judul, seharusnya coffee shop ya guys ya. All life. Wow.
Guys, ini kayaknya seru guys. Kita reaction CN Blue yang 1 jam atau enggak 2 jam yang full konser. Kayaknya tanpa ini kayaknya cuma potongan dari live mereka guys ya. Ini Can't Stop All Live. Mungkin kalau teman-teman punya link yang full dan ada translate bahasa Indonesia atau enggak bahasa Inggris ya oke lah. Gue masih bisa lah, bisa baca lah guys kalau yang bahasa Inggris. Kalian bisa taruh link di bawah, nanti gue akan react full konser ya guys. Oke guys, lanjut lagi guys. Wah, iya ini full konser kayaknya guys ya. World Tour 라고 1년 만에 돌아왔습니다, 여러분. Dia udah main berapa K-drama guys, by the way guys, si Yonghwa dan teman-teman ini semua guys. Secara mukanya tuh muka-muka K-drama kan guys. Sambil ngopi guys, ceplok. 영광이고 감사합니다, 여러분. Nice. Wow. Bass gue jujur penasaran tuh guys. Soalnya enak banget, bulat banget. Kayaknya bass aktif tuh guys ya. Semua mecin senbenim들이. Oh ya ada perbedaan guys antara bass aktif sama bass pasif. Bass aktif ya itu ciri khas yang paling jelas ya, dia biasanya suka ada baterainya guys ya, ditaruh baterai dan suara tuh kalian bisa cek di Google kali guys ya. Gua enggak bisa bicarain di sini guys, tapi ini gua enggak tahu, ini feeling gua bassnya kayak pakai bass yang aktif guys. Karena di situ ada EQ-nya, ada pre-amp EQ. Oke. Enggak ngerti guys, tetap dia ngomong apa? Hamsamida kayaknya terima kasih guys ya. Makanya dia nunduk habis itu. Jemiso? 너무 오래 기다렸었습니다. 너무 오래 기다리셨고 제가 아, 아티냐 아빠 guys. 그래도 많이 했기 때문에 오늘은 에르디간노페트 기타 바스. 그러면 작년에 나왔던 리블루 앨범의 커피숍부터 시작할게요. 여러분 저는 다음 곡부터 춤을 출 예정인데 아두어 내가 ngerti guys. Ini masalah gua guys. Enggak ngerti bahasa kayak ginian guys, bahasa Korea. Maaf banget guys. Coffee shop gak ya? Ah potongan-potongan tuh ya. Oke dipotong. Oke, coffee shop guys. Oke dibuka pakai right symbol ya. Asik, gila penontonnya ini gue suka banget nih guys. Kalau misalkan zaman ngeband nih guys, saya manggung penontonnya juga interaktif balik tuh kayaknya gimana gitu. Gila. Guys, sound gitarnya serius nih guys. Ini apa di kuping gue tuh nyaman banget guys. Secara middle low-nya sama high-nya ini enak banget. Dan dia rada ngegrowl. Ngegrowl tuh lemah arti bahasa keren sekali guys ya. Bahasanya sedikit ada distort gitu. Keren banget guys. Kena pre-amp kayaknya. Nice. Solid guys semuanya guys. Oke, dia pakai filter guys ya, kayak wah, cuman dia kayak cuman lebih pelan pergerakan filternya guys. Lanjut lagi. Oke, lagi ditutup nih guys. High frekuensinya nanti dibuka lagi guys. Nice. Iya, dibuka lagi filternya. Asik. Aduh, bassnya sama drummernya solid banget guys. Ini biasanya udah main kayak gini, mainnya udah lama nih guys, udah teman dari kecil biasanya guys. Oh, drumnya seksi, asik sih. Asik, semua nge-backing itu lagi. Nice. Oh, dia pakai ampeg guys. Oke, bassnya pakai ampeg. Ini kayaknya yang tuh agak 6 kabinet guys ya. Dia punya ini ya, apa? Speaker. Nice. Oke. Dan ditodong cuma satu di middle-nya. Oke, dia buat dapetin lebih ada suara middle-nya juga benar. Oke. Asik. Rhythm section-nya kuat banget, guys. Itu ada permainan Yonghwa di sebelah kiri kuping guys ya. Jadi ngambil up, jet. Itu keren banget. Soundnya juga enak banget. Oh. Iya ini musisi guys. Ini musisi guys. Mereka tahu nih guys. Ini secara tempo kan gue udah bahas dari lagu pertama. Temponya tight banget. Soundnya bagus banget. Mereka emang gila sih. Emang musisi nih guys. Nih di sini. Basisnya ini gila nih, gokil. Jalan lagi, palm mute ya guys ya. Tong ten. Oke, ngeritem lagi di sini, masuk.
Oke, Yonghwa di sini. Ini Yonghwa ngeritem juga asik banget. Soundnya dapet banget, guys. Dan ini CN Blue guys ya. Ada beberapa lagu yang gue denger di beatnya ngambil beat-beat disco gini guys. Duk stak, duk stak. Sering banget ini gue nanya. Emang dia kayaknya spesial itu buat lagu-lagu yang nge-hype buat dia live ya guys ya. Kayaknya si Clavali gue juga suka banget vokalnya sih guys. Tapi ini gila nih guys. Ini untuk ukuran 2014 nih. Gila sih, gue maksudnya gue baru dengar tahun 2021, which is itu udah ketinggalan zaman banget guys. Mungkin hampir 7 tahun kan, gila guys. Ini gue baru ngerasain vibe-nya lagi, gila. Ini area band-nya tuh keren banget guys. Ini band-nya keren banget guys. Oke. Gila penontonnya interaktif banget, keren nih. Ini gila nih kalau sebagai orang yang di atas panggung dengan penonton seperti ini guys. Adrenalinnya naik guys. Ini biasanya penyanyi yang biasanya main di kunci C mungkin jadi E guys. Karena adrenalin biasanya kayak begitu guys. Vokalnya suka adrenalin naik. Biasanya chord biasanya suka berubah guys. Dia bisa lebih tinggi. Ada unsur rada-rada kesurupan mungkin guys ya. Adrenalin. Oke, my man. Wah gila, soundnya asik. Ini cuman ada sedikit artifak di sini. Ini kayaknya downgrade dia punya audio, jadi kualitas simbalnya nggak terlalu terdengar terlalu clear guys ya. Tapi gue suka dia punya pattern secara solo di sini guys. Lanjut lagi, ini dia, sika. Oh, nice, temponya tight guys. Oh nice, asik. Positioning panning dia punya floor juga sama rectomnya guys ya. Gue suka banget panningnya di sini, ramah banget di sini. Floor tom di sebelah kiri kuping gue, high tom tuh lebih di kanan kuping guys. Jadi dimensinya berasa banget. Woo, ajang solo guys. Kayaknya gue salah gue banyak ngomong guys ya. Kita dengar dari solo lagi guys. Nih. Gitar. Asik. Gue merasa sama basis ini. Oke, dia pakai filter juga ya. Pakai wah ya. Wahnya asik. Body gitarnya berasa banget. Nice. Wih. Nice, touchnya bagus guys. Wah gila. Oh, asik. Nice, nice. Wah, oke deh. Atraktif sih. Song gitarnya seksi banget sih. Woo. Nice. Gila bener ya. Ini gila nih guys. Maksudnya gue bahas secara lagu guys. Dia bisa mainin emosi penonton guys ya. Ini lagi di posisi, lagi di drop lagi guys. Istirahat kan biasanya takutnya ada yang patah mungkin penonton guys ya. Kita lanjut lagi nih guys. Gokil sih. Oke, dinaikin lagi di sini. Dikasih ampun dulu di sini, guys. Oh. Gila Yonghwa ya, kualitas seorang vokal. Yang lain pada nampang dari masing-masing instrumennya gitu, drum, gitar sama bass. Yonghwa enggak nampang di gitar, guys ya, tapi nampangnya di vokal. Di sini dia sedikit accenting dar di sini nih. Gokil. Nice. Berubah. Woo. Head voice tuh ya, kayaknya. Asik gila staminanya guys. Gue gak perhatiin secara skill juga guys. Tapi stamina guys. Biasanya musisi-musisi guys, memang adrenalin lagi naik. Tapi biasanya suka ada yang udah capek guys. Tangan yang gak ibaratnya gak pemanasan dulu. Biasanya ada yang kram gitu. Gue pernah manggung, tangan gue kram guys. Akhirnya buat achieve note-note tuh kadang-kadang bleber tangan guys. Nah ini stamina mereka oke juga guys. Gila nih. Mungkin anak-anak gym juga mereka, gue gak tahu. Bisa jadi kan. Makanya secara fisik mereka kuat. Nice. Funky ya, CN Blue ini bisa dibilang ya Maroon 5 kayaknya guys ya. Wuh, bahasa bandel sih. Nice. Oke, kemana?
Masih. Gila musik-musik joget. Kayaknya gue kalau di sana gue udah salto guys. Naik ke panggung mosing guys. Jangan-jangan ditiru. Wow. Gila. Dari tadi vokalnya tuh gak takut sakit ya tenggorokannya. Naik tempo. Oke, temponya dinaikin di sini guys ya. Tapi lumayan rapi. Ini gue berarti benar tadi gue ngomong metronom ada di kupingnya. Ini kayaknya si operator di belakang atau enggak udah dibikin sequencer kayak semacam ada project di DAW. Dibikin temponya tuh ada nge-slide lama-lama di sini guys. Nih, perhatiin di sini. Naik. Ya, naik dikit ya. I'm sorry. Dari tadi muter-muter stick tuh keren banget guys. Oh, positioningnya balik lagi tuh guys. Keren banget tuh. High di kanan, low di kiri. Tom ya. Ini kayaknya di adjust nih sama orang di FOH-nya guys. Sama mixing engineer nih. Ini sound kicknya makin enak guys. Tuh ada attack-nya tuh, ada kliknya. Tik, tik, gitu ya. Wow, gila penontonnya sakti. Enak banget nih live begini guys. Asik. Tuh, beat disco lagi sih. Deng-deng-deng-deng. Si bass main di note, apa namanya, di up-nya guys ya. Beat disco lagi guys. Asik. Gila nih band. Kayaknya emang dinikmatin kalau lagi live nih guys. Wow. Buset sound-nya. Ini I'm sorry. Itu bukan sih guys. Coba nih ya. Nih. Iya yeah, benar. Keren. Tiga lagu dibantai lagu beat disco guys. Emang ini lagu nih kayaknya buat lagu di pertengahan konser kayak guys. Atau nggak ending bisa jadi. Biasanya konfeti keluar nih biasanya. Vokal nggak ada, gue denger nih rada udah mulai ngedown guys ya. Dia semangatnya masih gila guys. Dan keringatnya dikit, gue rada envy sedikit ya. Maksudnya kok bisa ya, udah ngebawain 3 lagu medley bisa dibilang cuman di skip-skip dikit. Tapi keringatnya dikit guys. Ini kayak anak-anak fitness nih guys. Asik. Nyanyi semua itu, gue juga suka juga guys. Sambil main drum gitu. Asik ya, si gitarisnya di sini gue suka banget. Dia ngeritem, dia lebih notasi tutik ke vokal utama. Tone, none, none, teo, neo. Tuh dikasih harmoni di situ. Oktav, nice. Nih. Di sini. Pow, neo. Asik ya. Keren, keren. Gitarisnya ngisi banget sih, guys. Oke, kemana? Wow, balik lagi sini. Oke. Lagu joget semua, guys. Nah nih guys, ini bisa untuk gitaris nih, para gitaris biasanya suka ada ini karena ini tone-nya tiba-tiba clean lagi guys ya. Ini ada antara dia ada volume controller di Stompbox atau nggak dia ngecilin volume dari ini tone-nya guys. Bukan tone, volume. Jadi ada gitar beberapa pickup itu suka kalau full dia bisa ngambil sebagai distorsi, ditutup setengah, biasanya dia jadi clean. Ini kayaknya volume guys ya menurut gua guys. Coba lagi. Oh, dikasih tom floor di situ. Tututung, tututung. Asik sih. Bass line-nya gue suka bass. Bass line-nya. Jadi setiap beat di beat keempat dikasih tadad, dikasih oktav bawah di high note. Ini asik banget, guys. Jadi ngambil low 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 beat keempat, tadad, tum, low 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 lagi tuh keren. Penting gila, guys, kita bahas itu, guys. Penting banget. Nih. Tuh, tadad. Beat 4 guys ya, mau masuk beat 1 tuh gokil sih. Nice. Itu gitarnya Yonghwa cantik banget guys ya. Maksudnya biru sedikit sunburst gitu itu keren sih. Maksudnya painting jobnya gila. Tuh gitarnya di panggung keren parah. Wow. Oke. Okay. Gokil. Oh iya nih guys, gue gak tahu nih resolusinya gue udah pasang kayaknya paling tinggi guys ya. Iya udah 720, memang nih udah kayaknya udah dikompres guys ya. Jadi kualitas MP3 mungkin atau gak mungkin AAC gue gak ngerti. Tapi yang pasti sound high, kalau kalian pengen tahu nih kenapa downgrade, high frequency kalian denger deh guys. Nih high frequency. Pas mukul simbol des, suaranya kayak artifak gak jelas.
Tuh. Yes, ya kan? Sorry. Gila, lagu sederhana tapi padat banget. Gue bingung gimana caranya. Woo. Di sini gue suka. Wah, oke, ini Marshall yang keluaran dari British guys, dari England nih, made in England. Ini kalian bisa lihat ada logo, gambar logo apa, bendera Inggris nih di amplinya si Yonghwa. Oke, tapi soalnya penting guys, kenapa gue bahas kayak gitu? Karena keluaran Jepang, keluaran Amerika, keluaran British itu soalnya beda-beda semua guys, serius. Bahkan gitar juga guys, Meksiko, Jepang, Amerika, soalnya beda semua. Gue bicara satu manufacturer deh, kayak Fender, beda semua guys, tone. Ini siapa lagi nih? Gila nih, ini serius gitarisnya tuh. Menang banyak nih band guys, menang banyak. Oke. Okay. Wow, bagus banget. Asik. Itu kayak Glenn Kruger ya guys ya. Bassnya ya, apa ampek ya? Main octave lagi, nice. Tatanet itu yang bikin kasar itu lagu guys, itu gitarnya guys, nice banget ini. Soalnya dari tadi gue denger tone bassnya sama semua dari lagu 1 ke 2 ke 3. Drum juga gak mungkin kayaknya untuk diganti drum. Bisa aja kalau dia bawa 2 drum guys ya. Tapi yang pasti nih yang bikin ini nuansa lebih kayak rock, rock disco kali ya, sebutan gue guys ya. Gitarnya guys, ini guys. Sama vokal Yonghwa yang sedikit-sedikit ada sedikit-sedikit nge-growl gitu ya. Anak band banget mukanya sih, gokil. Ya tuh hi-hatnya berasa banget, artifaknya ada kok robotik gitu guys. Vokal falas-falasnya gak ada guys, gila nih. Oh sampai keluarin suara burung guys. Gila, entertainer banget ya orangnya. Gila, baru gue bilang ada konfeti, ini kayaknya lagu penutupan guys ya. Oke, okay. Apa selalu gue lihat? Oh benar-benar konfeti itu guys. Wah, sound gitar enak banget. Wow, nice. Oh, half time, nice. Ini dikasih half time di sini gue juga suka nih guys. Sorry, nih. Turun tempo. Dance, the dance. Oke. Gila, kuping gue lagi nangis nih guys. Gue denger gila, ini maksudnya sound gitarnya nih guys ya. Sama nih kesulitan nih band. Ini benar-benar di lagu ini gila. Gila guys, ini kalau audionya bagus guys, maksudnya gak kekompres, sakit jiwa ini guys. Nih sound gitar guys, perhatiin guys. Oh, body gitarnya itu loh guys, jom-jom gitu. Tempo masih tight guys. Wow. Basisnya mulai kesurupan juga guys. Asli. Oh gila. Dikasih vokal kayak begini. Wah gila. Gua apa sebutannya fandomnya boys ya guys ya. Boyce kalau enggak salah ya. Teman-teman waktu itu ngasih di komentar di kolom komentar satu sama di DM link namanya Boyce. Boys. Sebutannya boys bukan sih guys? Atau Boyce? Gue nggak tahu, kalian bisa kasih tahu gue mungkin kalau komentar spellingnya seperti apa. Ini part ini menurut gue pecah guys, part yang di sini nih pecah buat penutupan lagu ketiga nih, parah sih. Sound gitarnya guys, gila yang gua pusing. Range vokalnya guys ya, range vokalnya dia udah entertainer dan dia punya kualitas vokal sebagai rocker vokalis nih, gila guys. Ini gila sih, dan mikrofonnya gue cukup ngakui sih guys. Ini dia punya headroom mic dynamic responnya sakit jiwa guys. Ini gak ada keterdengar distorsi, mungkin dikompres, tapi ini vokalnya nge-capture suaranya Yonghwa. Dia gak miking nih guys ya. Mungkin kalau gue berteriak di mic ini udah pecah nih sama gue nih guys. Tapi mic ini masih capture dia punya kapsul. Gila nih guys, nih di sini. Pas dia teriak nih guys. Nih, dia gak berapa posisi, gak miking loh guys. Tuh, wow. 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 Gila. Ending begini. Wow. Wah pecah guys. Ini pecah sih. Gila.
gila konser harga berapa nih guys kayak gini guys. Wah. Oke, okay, gue pause dulu guys. Gue pause nih daripada gue sakit hati karena pausenya gue udah yakin nih dipotong guys. Jadi kemudian gue matiin dulu sebelum gue sakit hati guys. Aduh guys, ini ngebahas yang dulu yang ini guys. 15 menit rasanya kayak cuma 5 menit karena gue experience gue denger lagu-lagu ini ya. Ini hype buat joget guys, kayak disco rock gitu guys. Jadi ini nggak ngebosenin secara look, secara visual. Dia punya kostum, dia punya aksi panggung, entertainer sejati banget sih guys. Maksudnya jadi kita nggak bosenin. Dia mau main ballad pun kayaknya masih enak dilihat guys. Aduh guys, kayaknya gue tunggu lagi guys rekomendasi kalian di lagu-lagunya CN Blue. Gue mulai nikmatin guys rasa-rasa band kayak begini guys. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe supaya gue makin rajin react. Dan gue tunggu request kalian di kolom description guys. Oke guys, thank you for watching. Bye-bye. Salah pencet, bye.